Jawapan yang diberikan oleh Datuk Seri Shaidan bin Kasim mengatakan bahawa kerajaan pada masa ini memiliki 7 pesawat yang diistilahkan sebagai pesawat eksekutif untuk VVIP kerajaan, iaitu 1 unit pesawat Falcon, 1 unit Robo Express, 1 unit Boeing Business Jet BBJ, 1 unit Black Hawk, 2 unit pesawat Augusta dan 1 unit Fokker F-28 yang telah dilupuskan dan dihadiahkan kepada Museum Tentera Udara di Raja Malaysia TUDM. Bagi kos bahan api bagi semua pesawat yang digunakan sepanjang tahun 2012 adalah sebanyak RM14,951,448 dan sebanyak RM167,079,541.80 untuk kos penyelenggaraan. Jumlah keseluruhan tugasan penerbangan pesawat terlibat adalah 372 penerbangan untuk tahun 2012 dengan 339 destinasi atas urusan rasmi kerajaan. Nah, ini lagi satu contoh perbelanjaan yang begitu tinggi ataupun pembaziran yang keterlaluan yang melibatkan perbelanjaan kerajaan, terutamanya pemimpin tertinggi negara. Sudah tentu 7 pesawat ataupun pesawat-pesawat eksekutif ini adalah untuk kegunaan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri dan juga pegawai-pegawai tertinggi kerajaan, kerana eksekutif ini biasanya untuk PM dan TPM saja. Saya membuat satu calculation mudah. Jumlah yang terlibat ataupun jumlah yang dibelanjakan untuk pesawat ini, sebenarnya hanya 6 pesawat, satu telah dilupuskan, 6 pesawat ini untuk tahun 2012 secara jumlahnya ialah RM182 juta, termasuk kos bahan api dan kos penyelenggaraan, RM182 juta. Dan purata satu penerbangan, kerana jawapan ini mengatakan bahawa ada 372 penerbangan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2012, purata satu penerbangan iaitu setiap kali Perdana Menteri naik kapal terbang itu terbang ke atas langit, kosnya ialah RM489,330, RM489,000 untuk setiap penerbangan. Melihat kepada jawapan ini, 372 penerbangan, hampir setiap hari ada terbang. Maksudnya, tahun 2012, setiap hari terbang. Sudah tentu bukannya tiap-tiap hari Perdana Menteri pergi luar negara. Bukannya tiap-tiap hari pergi lawatan, pergi London ke, pergi New York ke. Tidak, bukan tiap-tiap hari. Sudah tentu ini melibatkan juga penerbangan-penerbangan domestik. Jadi persoalan yang saya nak timbulkan di sini ialah, mengapakah perlu setiap kali Perdana Menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri terbang ataupun pergi ke mana-mana destinasi, pergi ke mana-mana domestik punya destinasi, perlu mengambil satu penerbangan pesawat eksekutif ini yang melibatkan satu perbelanjaan yang begitu tinggi, purata setiap kali penerbangan RM489,000.